ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه أما بعد Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar al-Shatiri dalam kitab Al-Yagutun al Nafis fi mazhab Ibn Idris Sampai perkataan beliau syurutu sehati salat Syarat-syarat disahkannya salat Di awal kemarin syarat-syarat diwajibkannya salat Sekarang syarat-syarat disahkannya salat Syurutu sihati salati 15 Syarat-syarat disahkannya salat itu ada 15 belas Yang pertama Al-Islamu Islam nah, Islam ini adalah syarat mutlak syarat mutlak di setiap ibadah Baik ibadah yang berkaitan kepada Allah semata Atau mengikut sertakan manusia seperti sosial dan yang lain-lainnya Zakat, ya ibadah kepada Allah tapi Mengkaitkan manusia di dalamnya, nah, tidak bakal diterima kecuali dari orang Islam. Yang kedua, tamiz. Tamiz adalah syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Beda halnya dengan balir dan berakal atau yang disebut dengan mukallaf. Maka mukallaf ini adalah syarat wajibnya ibadah. Jadi syarat ibadah jika berkaitan dengan Islam berarti syarat mutlak. Berkaitan dengan taklif adalah syarat wujub, syarat wajib. Jika berkaitan dengan tamiz, syarat sahnya ibadah. Jadi nggak boleh anak yang belum mumayyiz mengerjakan salat dengan sempurna. Karena nanti khawatir at-tala'ub bis main-main dengan so. Kalau dia hanya mengikuti gerakan orang tuanya, ya bas. Tapi jangan disuruh, ayo salat Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Murru awladakum bis salah li sab'i sinin. Fadribu alaiha li ashr. Perintahkan anakmu untuk salat saat berusia tujuh tahun. Jangan sebelum tujuh tahun udah ya sholat sholat. Ya, kerajinan bapak emaknya ya, mangat. Tapi nggak tahu aturan. Akhirnya dosa yang dia dapat karena takutnya anak kecil itu adalah obes salah, main-main dengan sholat. Bapak-bapak nah, ya, sholat Jumat bawa anaknya yang masih dua tahun, nah, lah, layan bagi, tidak apa, tidak pantas. Tidak seharusnya karena dia akan mengganggu orang yang Salat Kayaknya di sini disebutkan syurut sihatu salah sahnya salat. Nandakan kalau di sebelum tamiz salatnya enggak bakal enggak bakal sah. Apa itu tamiz? Di bab wudu waktu itu kita udah jelasin ya. Syarat sahnya wudu juga kita telah jelaskan bahwasannya tamiz adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan antara kurma dan bara api. Kenapa kok kurma sama bara api? Karena ini kejadian kisah Nabi Musa alaihi salam lagi digendong sama Firaun, ditarik jenggotnya sama Nabi Musa. Marah Firaun. Jangan-jangan nah, ini yang akan membunuhku nanti, ini yang akan menghancurkanku nanti. Kata Sayyidatuna Tuna Asia istrinya, ya. Sayyidatuna Asia istri Firaun ini akan menjadi istri Nabi Muhammad di yaumil giyamah ya. Jadi karena kecantikan beliau ini Firaun enggak pernah menyentuhnya. Jadi Firaun yang aku Tuhan itu begitu masuk kamar melihat kecantikan Siti Asya, pingsan. Ah. Udah enggak ada orang kayak gitu sekarang ya. Ah. Siti Asia mengatakan, Ntar dulu dia ini masih anak-anak Karena pertumbuhan Nabi jelas lebih cepat daripada manusia biasa Ntar dulu kata Siti Coba kamu apa kita suruh pilih Antara kurma dengan bara api Nabi Musa dengan kemanusiaannya Karena waktu walaupun usianya masih kecil Tapi pemikirannya sudah memayis Dalam segi kemanusiaannya beliau pengen ngambil kurma namun datang malaikat Jibril dan menyuruhnya mengambil bara api. Nangis Nabi Musa alaihissalam. Makanya ulama fikih menghormati kisah tersebut mengatakan bisa membedakan kurma dengan bara api atau eh kalau diajak bicara nyambung. Kalau diajak bicara nyambung. Dan yang terakhir, bisa makan dan cebok sendiri. Nah ini yang agak susah ya, bisa cebok sendiri ini agak, agak susah. Nah umumnya usia anak itu tujuh tahun. Umumnya, tapi tidak harus tujuh tahun. Yang ketiga, waduhulul wakti. Masuk waktu. Syarat sahnya sholat harus setelah masuk waktu. Gak boleh gini hari, sholat duhur dah. Masih lama nih duhur, kapan sih? Gak boleh, harus setelah masuk waktu. Ya, ginan masuk waktunya juga harus yakin, gak kira-kira. Kayaknya, 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 kayaknya. Nah, makanya di... Eh, Diberitahukan umat muslimin ini dengan disunnahkannya azan Dan azan itu dilakukan setelah masuk waktu nah, Begitu masuk waktu disunnahkan azan Tanbihan sebagai pengingat untuk orang muslim dan kepastian atas waktu Illa kecuali kalau orang yang hidupnya di penjara bawah tanah gimana nih? Saya pengen apa? Sholat subuh jam berapa ya sekarang nih? Tanya sama orang gak ada yang tahu dia sholat subuh. Dia sholat subuh bertahun-tahun ternyata dia sholat subuh di waktu asar. Wah Bertahun-tahun dia sholat subuh di waktu asar. Aro 20 tahun dia sholat di waktu asar. Keluar dari penjara, dia wajib menggoda salat subuhnya, tapi cuma satu kali, gak selama 20 tahun. Karena di hari pertama dia salat di waktu asar, salat subuh, nggak sah salatnya ya. Di hari kedua, sah salatnya untuk menggoda subuh kemarin, tapi subuh hari ini gak sah. Terus demikian, sehingga di akhir dia keluar dari penjara, dia cukup menggoda satu Salat subuh begitu juga salat-salat yang lainnya. Jadi, lah kan niatnya ada waktu itu bukan niat gobo. Ya. Yeah. Imam Lima mengatakan wal ada u wal gobo agar hasil ada dan gobo itu sama. Dalam pengertian bahasa Arab Artinya apa kalau bahasa Indonesia ini melunasi hutang bahasa Arabnya aku melunasi hutang adai itu day tuddain. atau gaboy gaboy dain jadi sama jadi niat ada ataupun niat gobok sama sama jadi tidak ada masalah dalam niat ada wal gobo yang masalah dalam fikih nanti niat mu'adah ada niat mengulangi nah ini ada apa ada aturannya tapi kalau kita keceplosan lagi salat fardu, usul di fardu zuhri sah? Adaan padahal. Atau niatnya adaan padahal lagi gaudo, sah? Yang enggak sah kalau i'adatan. Nah ini ada hukumnya nanti. Wal ilmu bifardiyatiha. Dan mengetahui kewajibannya. Ngapain salat zuhur? Karena wajib tahu. Bukan ikut-ikutan wa an la fardhan min furudiha sunnatan dan dia tidak meyakini bahwa salah satu dari yang rukun sebagai sunnah apa hukum i'tidal sunnah maka enggak sah salatnya makanya pentingnya kita menghafal arkanus shalah wa at-taharatu 'anil hadatsaini suci dari dua hadas hadas besar dan hadas kecil harus suci kecuali bagi yang apa yang terkena salis beser terus menerus ya wudhunya harus apa harus setelah masuk waktu sholat harus melakukan ihtiyat cebok menyumpel menambel ya kemudian wudhu dengan segera dan niat wudhunya istibahatu fardhu salah bukan raf'ul hadas bukan mengangkat hadas tapi agar diperbolehkan salat kemudian dia salat dan hadasnya ter terus sah ya karena dia tidak bisa menghindari hadasnya <tuhara> wa dan suci dari najis yang tidak dimaafkan suci dari najis yang tidak dimaafkan pada baju tempat dan badan, badan dan tempat. Nah, najis yang tidak dimaafkan. Semua najis tidak dimaafkan kecuali dua najis yang dimaafkan. Yang pertama darah yang sedikit. Ada orang bajunya kena darah dikit. Dipakai buat sholat boleh? Boleh Sedikitnya itu segimana? Tidak lebih daripada satu logam Ya Kayak duit cepean yang dulu tuh ya Yang rumah padang Ya Nah itu satu logam Kalau kurang dari itu Dianggap sedikit Boleh dipakai buat sholat Tapi kalau misalnya Lebih dari itu nggak boleh Ikhtilaf Al-Syekh Ibn Hajar Dengan Al-Khatib al Syekh Ibn Hajar sepakat dengan Imam Romli Kalau misalnya banyak Nyiprat darah Titik-titik-titik-titik Tapi enggak di satu Enggak berkumpul di satu tempat Kata Syekh Ibn Hajar dan Imam Romli Andai kata disatukan itu jadi besar Ya enggak boleh Al-Imamul Khatib mengatakan Enggak, enggak apa-apa karena kenyataannya darah itu sedikit dengan sedih sedikit. Tamam? Alhasil kalau misalnya ada darah kalau itu sedikit kurang dari dari logam maka boleh digunakan untuk sholat. Itu apa najis yang dimaafkan. Yang kedua yang kagak kelihatan sama mata mata normal lagi sholat lalar mencelok batal nggak? Laler kan apa? Siapa tahu dia kencing, ya. Yeah. Kelihatan kencingnya laler? Nah, berarti dimaaf, Dimaafin Tapi kalau yang kelihatan dengan mata normal itu apa? Tidak dimaaf, dimaafkan. Nah, najis ini harus suci di baju. Harus suci di baju. Yang dimaksud baju semua yang kita pakai jam tangan, kacamata, kufia, Syal kaos dalam, celana dalam, kain, mukena, gamis semuanya. Yang kita pakai itu disebut baju. Nah, makanya waspada itu. Orang-orang yang ngerokok pakai apa namanya itu? Gading gajah, eh. Ya. Apa namanya? Pipa ya, pakai pipa dari gading gajah dikantongin, nggak sah salatnya. Kenapa? Karena gading gajah najis. Wa juz'u hayyin ka mafsuli ka maitihi sya'ral makuli. Dan bagian anggota tubuh yang terpotong itu hukumnya seperti mayitnya. Berarti nah, najis. Ada orang korban gajah sah apa enggak? Enggak boleh karena gajah itu enggak boleh dimak. Dimakan, disembelih aja dia jadi bangkai, apalagi mati. Gadingnya bagian dari gajah dan hukum anggota tubuh yang terlepas seperti hukum binatangnya. Ya, binatangnya saat mati. Nah, gajah itu najis, berarti gadingnya nah najis. Aha. dan nggak sah juga dijual belikan, Jual beli gading gajah, oh nggak sah. Karena dalam syariat tidak diperbolehkan menjual najasah. Nah, kecuali dalam beberapa hal seperti apa pupuk. Seperti lagi anjing yang apa? penjaga. Anjing muallam yang terlatih. Nah, Itu pun jual belinya bukan jual beli saya jual tapi dengan rafa'iyat. Aku serahkan. Ya. Anjing ini kepada Anda dengan harga sekian. Tidak boleh saya jual Karena jual beli tidak boleh dalam hal yang najis Paham? Ayo, nanti di jual beli kita bahas lagi insya Allah Kemudian di badan Badan juga nggak boleh ada yang najis Tapi kalau misalnya najis itu keluar dari tubuh kita Ya Lagi sholat Berdarah Ya Ini nggak apa-apa li kalau misalnya kita takut ya kita boleh batalin sholat tapi sebetulnya tidak tidak batal selagi darah itu mengalir sesuai alirannya saya dari apa dari hidung keluar ya tes netes ke sini ke baju nggak apa-apa nggak batal tapi kalau udah diseka begini batal. Karena najisnya sudah apa? berpindah ke tempat yang tidak layak, yang tidak seharusnya. Maka batak. Seperti ini eh bin Bishr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus ee, ke Yaman untuk memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad. Beliau dengan temannya ayo sekarang giliran kita jaga malam. Ya, Abad bin Besher gini aja supaya kita nggak terlalu letih kalau berdua jaga akhirnya apa? ketiduran dua-duanya wassalam mendingan kamu tidur sepertengahan malam nanti aku bangunin kamu ganti ya nah, sahabat Nabi begitu jaga nggak megang gaple ya yeah. sahabat Nabi begitu jaga takbir Allahu Akbar salat lagi tengah-tengah sholat ada orang apa? Kafir ngeli, ngelihat. Orang murtad melihat ada orang apa? Lagi sholat di atas gunung. Maka dipanahlah Abad bin Bishr. Panahan pertama beliau tetap sholat. Dua, tiga, nggak kuat ambruk dia. Beliau. beliau ambruk, temannya kaget. Ya Abad kenapa nggak dari tadi? Kata beliau, aku lagi membaca surat kafi dan aku malu memutusnya di hadapan Allah. Nah, dari pertama udah tahu bahwa ada apa? Nah, ini syahidnya di sini bahwa darah tadi tidak membatalkan Salatnya, Padahal dia berdarah. Tidak membatalkan sholatnya. katakan ashabu Rasulullah wasallam Dan juga tempat. Nah, tempatnya nggak boleh najis. Kalau najisnya itu nyerep ke tempat kita sholat ya karena ini karpet nih karpet ada kencing yang kencing di situ atau ada yang muntah maka sepanjang karpet ini menjadi najis yang apa yang bisa ditarik kalau istilah fikihnya Allah yang bijarihi kalau ujungnya ditarik yang sono ikut yang nyatu yang kena itu menjadi najis secara keseluruhan itu kalau najisnya nyerap dan cara mensucikannya harus dialirkan air dicuci airnya sampai netes nggak cukup dilap Aha. tapi kalau misalnya najisnya itu kagak bak kagak nyerap kayak misalnya ada laler mati ya maka tidak menyebabkan semuanya nah najis yang bisa menyebabkan sholat kita tidak sah itu saat kita sujud misalnya kepegang, ketekan atau pas dijidat. Tapi kalau nggak kenapa pas di bawah dada misalnya, itu sah sholat kita. Kenapa? Karena tidak menyentuh nah? najis dan tempatnya tidak najis, tapi makruh kata ulama. Kalau ada najis yang apa, yang kering di sekitar kita jauhkan. maaf atau lagi sholat laler mati Tep. ya di baju kita enggak nah enggak batal sholat kita tapi kita harus apa membuangnya dengan segera mungkin tanpa mengangkatnya centil Paham kalau dipegang batal karena kita dianggap membawa najis centil aja ya paham apa enggak wasatrul aurah Dan menutup aurat. Nah, menutup aurat. Bagi laki-laki, dari pusar sampai dengkul. Pusar sama dengkulnya masuk, kata Syekh Ibn Hajar. Kata Imam Romli, enggak. Pusar sama dengkulnya enggak masuk. Tapi kan sulit ya. Pas-pasan dibawa pusar sulit, mendingan tutupin tuh pusar. Dengkulnya, tutupin. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya yang zahir dan yang batin. Nah, yang perlu diperhatikan untuk perempuan adalah masalah wajah. Nah, wajahnya itu dari apa? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Perempuan dengerin, ya. Dari ujung dari tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai dagu. Dan lebarnya dari telinga sampai telinga, jangan pakai mukena di bawah dagu. Banyakan di sini nih, yang pakai mukena di bawah di belakang dagu. Nah, ini apa aurat? Maka membatalkan sholatnya tapi pakainya dari sini ya. Tutupin dikit sampai apa, apa atas dagu, nggak apa-apa. Seperti halnya kita menutupi apa dalam batas wajah dari kuping tuh ya tutupin segini ibu-ibu mukena ya segini. Nah ininya juga segini. Karena kalau di sini apa? Ini aurat maka membatalkan salat. Dan yang kedua yang pakai mukena atas bawah ya. Nah, mukena atas bawah biasanya kalau takbir Allahu Akbar lengannya kemana-mana. Ah enggak nggak sah. Ah makanya beli yang panjang. Ada tuh yang model terusan. Dibilang mau kena hadromut katanya ya. Pakai tangan terus terusan. Itu lebih aman. Man kalau nenek-nenek jangan takut keserimpet. Ya. Ada ya, biar semua ada apa ada tempatnya masing-masing. Baik. Alhasil tutup aurat dengan benar laki-laki juga banyak tuh yang apa yang pakai baju apa nama pendek ya begitu sujud bokongnya kemana-mana enggak sah percuma kamin musallin laisalahu min salatihi illa ta'ab kata nabi berapa banyak orang yang salat tidak ada yang ia dapati kecuali letih capek doang pahala kagak diterima kagak sah juga kagak naudzubillah minzal Makanya apa perhatikan satrul aurah menutupi aurat dan menutupi itu harus dengan sesuatu yang menutupi warna kulit. nggak boleh menutupi aurat pakai plastik bening. Eh. Pakai plastik bening nutup aurat. Allahu akbar. Atau baju yang transparan nggak boleh. Sama? Dan disunnahkan ya arti menutup aurat juga tidak membentuk bentuknya tubuh misalnya ada orang nih sholat pakai kos kaki pakai legging pakai baju apa nih, yang ketat juga itu ya terus pakai kerudung ya tutup semua auratnya sah nggak sah tapi makruh. karena lekuk tubuhnya ter, terlihat Paham? Jadi tutuplah aurat, nah, menutupi aurat itu, walaupun e, harus dengan sesuatu yang menutupi warna kulit, walaupun dengan sesuatu yang apa, yang asing. Seperti apa? Dia sholat dalam kali, misalnya, palanya nongol. Ya, Allahu Akbar, auratnya tertutup, sah apa nggak? Sah sholatnya, auratnya tertutup, maka sah sholatnya. Tapi sholat apa? Sujudnya gimana? ya? Atau ulama bisa salat jenazah, ya. Salat jenazah. Atau apa? Atau di kemah. Tapi palanya harus nongol. Tapi kan nggak bisa rukuk, nggak bisa salat jenazah juga sah. Tapi kalau dia di kamar atau di kemah sendirian di dalam kemah sendirian nggak boleh telanjang, harus tetap menutupi auratnya. Jadi harus memakai penutup aurat bukan tidak terlihat orang harus memakai penutup aurat andai kata nggak ada nggak ada la baju wala maka dia ada cuma apa daun-daunan maka dia wajib menutupi aurat yang afhash aurat yang lebih apa lebih jelek yang lebih tidak pantas dilihat. Kalau laki-laki, apa pokoknya kemaluan depan dikedepankan daripada kemaluan belakang. Nah, kalau misalnya sholatnya jamaah, laki-laki imamnya jangan di depan sejajar, ya lonjong bulat nih. Imamnya jangan ke depan, jadi pusat perhatian nanti ya. Jadi apa? Sejajar agar tidak apa tidak melihat sesuatu yang kurang baik sama wah kata eh, andai kata ada penutup aurat tapi najis oh najis maka apakah dia sholat dengan keadaan telanjang atau memakai pakaian itu Ulama fikih mengatakan alal mu'tamad dia salat telanjang. Karena pakai mayan fa, tidak man manfaat. Tapi Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz mengambil pendapat kedua. Menurut fuqaha juga ya. Sebagian fuqaha mengatakan enggak pakai pakaian yang najis. Karena agar menutupi aurat Dan ini Al-Habib Umar lebih condong ke sana Kenapa? Karena masalah najis masih ada pendapat yang memaafkan najis Sedangkan menutup aurat adalah kewajiban apalagi ama jamaah ya. Pakai. Lebih amyal, lebih condong ke sini. Tapi tetap ada mu'tamad fil salatnya tanpa menutup aurat karena penutupnya nah najis. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah minggu depan kita bahas istiqbalul qiblah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman tentang syariatnya dan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah menggobul seluruh amal kita dan apa yang dihajatkan oleh kiai kita dan juga kita semua yang hadir di tempat ini Allah mengijabah segala keinginan kita ala hadhi niat wa sallallahu ala wa ala ali alamin warahmatullahi wabarakatuh